konferensi pers dari Fajar dan Rian. Bisa diceritakan sedikit, tadi itu pertandingannya seru banget sebenarnya. Kalian bermainnya sudah sesuai ekspektasi kalian atau masih belum? Ya, terima kasih. Pertama, kita bersyukur mau menang mau kalah. Ya alhamdulillah ini hasilnya. Tapi kita tadi udah coba, udah maksimal. Tapi ya tetap ya kita main bagus dan kita juga di poin-poin kritis kurang cerdik. Ya sebenarnya strategi yang kita berikan sebenarnya ya udah hampir mendekati ya, mungkin tadi ya balik lagi di poin-poin terakhirnya lagi, karena tadi udah sempat tinggalan 18-14 terus udah bisa nyamain 18 sama, terus pas di 19-18 tadi ada sedikit bola yang harusnya mati tapi ternyata Martus defense-nya mengenai net ya. Ya mungkin itu salah satu kaki gol. Mungkin kita ya harus lebih cerdik lagi di poin-poin kritisnya terutama. Itu yang harus jadi evaluasi kita ke depannya. Ya. Sebenarnya kalau beban ya nggak ada ya, karena kan kita lawan yang unggulan satu, nomor satu peringkat satu dunia, mungkin ya mereka yang beban malah, tapi kita mainnya lebih terus sebenarnya, cuman ya balik lagi mungkin kita kurang cerdik aja sih di pertandingan ini. Untuk masalah mental sebenarnya kita nggak ada masalah, karena kan kita udah ngelawan juga, maksudnya udah ngeluarin semua kemampuan terbaik kita, nanti ya sayang aja di perbuatan saya ini. Sudah? Tidak ada yang ditanya lagi?